sahabat Milky, kita malam ini makan di Manglo. Yuk, seperti apa menu yang ada di Manglo, ikuti perjalanan kita sampai habis. Nah. Manglo yang ada di Jalan Bunga Mestara, sore ini kita akan makan di sini. Ini kuliner pertama kali kita di Manglo. Yuk, ikuti perjalanan kita sampai habis. Yang di Manglo, ini yang di dalam atau indoor ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya 15 meja. Satu meja bisa untuk dua orang nih pemesan. Nah ini warung khas masakan ibu. Rego pelajar ya. Nah ini parkir gratis, makanan bayar. Mejanya unik pemirsa ini. Pakai keranjang, biasanya apa ya, keranjang untuk buah disusun dua, dikasih meja kayu. Nah ini, dan ini sedang dibersihkan oleh mbaknya. Ini setiap meja ada dua kursi pemirsa. Nah, kita yang ada di Manglo ini tanggal 5 bulan 9 2024, jam 17.18, jadi hampir makan malam. Kita makan di tempat ini. Nasi daging bumbu ibu jumbo itu 25.000, nasi cumi angsin reguler 15.000, terus nambah sambal level 3 1.500, minumnya 2, es black currant 8.000, es teh manis 5.000. Nah ini untuk total berdua cuma habis 54.500 nih pemirsa. Weh, ini kata bapak ibu kalau dipanggil tuh samperin. Nah ini mantap pemirsa. Tadi bingung panganan sing culture rego pelajar iki apa maksudnya gitu ya. Makanan yang culture itu culture. Nah, culture ya rego pelajar ini rek. Nah. Nih, kita nomor antrian 83. Sudah dipanggil nomor 83. Nah, ini. Weh. Nah, ini karena ini yang daging. Ini namanya nasi daging bumbu ibu porsi jumbo, ini yang 25.000 pemirsa. Woi. Ada telur, daging, kerupuk. Ini apa mah koya gorengnya? Koya goreng dari kelapa. Nah, terus kemudian ini nasi cumi angsin reguler ini yang 15.000. Jadi ada cumi, baby crab ini mungkin ya. Sambal, telur. Nah, ini sama koya kelapa, kerupuk ini pemirsa. Ini pemesan, minuman yang saya pesan ini es blackcurrant. Blackcurrant sama es teh ini pemirsa. Wih. Porsinya mantap pemirsa ini. Dua porsi ini sama dua minum 50.000 lebih dikit. Nah, ini pemirsa. Nah, ini pemirsa yang cumi angsin pemirsa. Ini pakai baby crab namanya. Pakai baby crab. Cumi kecil-kecil. Cumi asin. Oh, cumi asin. Tak kira baby crab, cumi mini cumi. Ini pemirsa. Nasi, terus telur, seperti telur dadar, dikasih kerupuk ini pemirsa. Nah. Tambah level, tambah sambal. Oh ya, tambah level sambal tadi berapa? 1.500 lah. 1.500 pemirsa. Tapi aslinya tadi mbaknya bilang sudah pedas, cuma ini yang cumi angsin ini nambah sambel ini pemirsa. Oh, ini tim diaduk. Diaduk. Rasanya? Sangat dengan cumi. Cumi asin? Enggak, pedas. Mantap. Ini pemirsa. Cuminya juga banyak pemirsa nih. Ya. Cumi diaduk ini mas. Ya. Nomor 85. Nah. Mantul. Ini pemirsa, ini yang recommended.
Daging-dagingnya saya cicipi dulu. Manis, bu. Sorden. Gurih. Dan ini babat satu. Jadi tidak terlalu pedas sama kerupuk. Mantap. Mantap. Ini sudah habis separuh. Wow, ini dagingnya ini lumayan banyak, empuk, gurih. Nah, ini pemirsa. Wow. Mantap ini pemirsa. Tambah serundeng, tambah telur, pemirsa. Wush. Sepakat sama kerupuk. Nah, itu Dino. Nah. Oh, blekerannya pemirsa. Sobat kerup manis, rasa black currant. Coba pemirsa, dagingnya itu melimpah sampai terakhir pun masih ada nih pemirsa. Ini yang porsi jumbo yang 25.000, mantap, mantap, recommended. Terima kasih sudah menonton.